Telegraf. Ojo pantograf, pantograf KRL. KRL Om. Orang anu Bekasi pisan, Mas. Ada bekas telegraf lagi di dekat tugu ini. Kok tugu sih? Itu apa? Buat panjat tebing. Nah, relnya lurus ke sono itu. Relnya kan tadi masuk ke pasar terus lurus ke sono itu. Ini jalannya kan belok-belok. Nah, kita lewat jalan yang benar. Di sebelah Coffee House 279. Inilah bangunan stasiun Cepu Kota atau Cepu SJS. Mau nyebrang, Mas? Inilah bangunan stasiun Cepu Kota atau Cepu SJS. Mirip stasiun SJS pada umumnya, seperti stasiun Pati. Terus mana lagi? Blora, Rembang. Blora, Rembang. Rembang lebih gede lagi, Mas. Tapi kan hampir sama kanopinya. Oh iya, kanopinya. Tapi ya maksudnya mirip banget tuh Pati yang jadi Haroki. Juwana. Juwana gede lagi, Mas. Oh, oh. Pati yo. Okay. Yang jadi karaoke itu, Mas. Karaoke, Mas. Ini masih area tanah PT KAI Daop 4 Semarang. Realnya di sono ya, berapa jalur dulu, Mas? Dulu ada 4 jalur ya? 4 jalur. 4 jalur ya, dulu 4 jalur, yang jalur 2 sebagai spur lurus dulu. Spur lurus kemana tuh? Lurus ke ini. Antara ke utara ke selatan, antara ke Blora sama kayak tadi kita yang jalan ke sana loh, ke stasiun Cepu Balun NIS. Oh, iya. Jalur spur lurus. Oh iya, saya lupa. Dulu saya pernah ke Blora ya, Mas ya. Oh. Tapi Blora Cepu karena waktunya tidak sampai ya. Terus saya potong sampai Blora saja. Ya ini pokoknya bangunan ruang tunggu di sini ya. Ruang tunggu. Tunggu di sini, wow. Ini sudah sama karena itu kantornya itu. Kantor. Kantor itu loh. Cuwil itu. Ya cuwil gitu, soalnya bangunan stasiunnya full kayu ya. Full kayu. Full kayu. Andai kata itu nggak dibongkar, pasti ya masih kelihatan ininya, masih kelihatan ornamen kayunya gitu. Nggak cuma stasiun Mayong aja sebenarnya, kalau misalnya bertahan ya berarti ada dua stasiun SJS yang dari kayu masih bertahan. Cukup kota harus dibongkar begitu, mau di mana lagi? Oke, okay. Ini belakangnya ini ada gudangnya yo. Gudang masih ada. Masih kelihatan tuh ada temboknya sedikit di situ. Oh ya, tadi Mas Nabi bilang apa yang mengarah ke perhutani dari Cepu Kota? Cepu Kota nanti dia sebelah utara, dia ngambil sedikit dari jalur ke Blora. Oh. Terus dia ada juga cabang yang ke aku bilang tadi tuh pabrik BPM yang lama yang di Ngareng, cuman sudah nggak bisa dideteksi karena udah banyak di rumah sama rumah warga ya. Berarti pertama yang perhutani itu dari sini belok ke kiri kanan, belok ke kanan ke arah timur kanan. Terus yang BBM Ngareng, BBM Ngareng itu sebelumnya setelah stasiun mungkin ada 15 meter atau 20 meter baru dia nyabang. Berarti belokannya ke kanan. Berarti ke kanan semua, kanan semua. Perhutani di sana. Berarti sana BBM-nya juga di sana, pabrik BBM-nya sebelan. Ya ini yang pertama kali ya. Kita jangan ngomongin depo Pertamina Cepu. Ini belum masuk ke situ ranahnya karena beda masa. Oke, kita langsung masuk aja ke plasmen ya. Oke. Selak gendak. Ini
stasiun SJS pada umumnya. Semarang Joanna Storm Tram Maskapai. Ini dulu ya, ini dulu jalur 2 yang ini. Jalur spur lurusnya di sini. Jalur satunya itu masuk di masuk sini bagian dalam. Apa? Kanopi. Kanopi ya. Masuk kanopi. Terus lurus ke sana nanti kan. Itu yang ada ujung gang tuh. Nanti kemudian itu jalur itu yang lurus ke sana itu ke arah Blora. Setelah keluar lepas gang itu baru nanti ada percabangan ke Perhutani. Nah, kalau yang ke BPM sudah enggak bisa dideteksi. Ke apa namanya? PPSDM Migas itu. Dulu maksudnya jalurnya dulu. Ya. Yang ke BPM tuh jalurnya yang... dulu tuh setelah dari sini tuh kurang lebih yang rumah-rumah ada motor itu ya sebelah kanan itu. Nah itu dia nyabang, pokoknya sebelum kali itu dia nyabangnya di situ. Sebelum kali. Karena ini kan ada kali nih, nanti kita nungguin kali kan. Tapi berarti sebelum kali dia udah belok ke kanan. Yang itu yang jalur lama banget itu yang pertama kali. Ke BPM berarti udah misah, bukan maksudnya bukan sejalan sama yang ke Perhutani kan? Bukan. Kalau Perhutani itu lebih ke utara lagi sedikit. Jadi jalurnya jalur cabangnya itu ngambil dari jalur ini, jalur Cepu Blora. Iya. Di sisi utara semua. Nah, di lintas Cepu Blora ada stasiun apa aja, Mas? Jepon. Ada Jepon, apalagi Mas Adi? Pendilan. Dari Pendilan, terus Pasar Sore ya? Pasar Sore. Terus Capak itu? Capak ya? Capak Jepon. Wah, itu. Urutane naik sekolah gini, Cepu. Cepu, Pasar Sore ya? Cepu, Kendilan. Pasar Sore. Pasar Sore. Pasar Sore ya? Pasar Sore dulu, Capak, Jepon, Blora. Blora. Deket ya, Mas? Deket. Berapa kilo? 15. Ya, pokoknya paling tak inget itu aku pernah ke Jepon ya. Pokoknya dari Jepon ke Blora tuh deket banget jaraknya. 15 kilo. 2 kilo dia kalinya. Oh, tahu gitu dulu aku lanjutin ya. Ya kan tahu gitu. Iya, tahu gitu ya. Oh, sendirian loh, Mas, dari Purwokerto. Lihat ya dulu itu yang dari arah Cepu NIS ya. Kalau dari sini kelihatan. Oh iya, tapi ini cuma aku sendiri. Nah, itu ya, jalan. Oh iya, benar itu Jawes. Inilah stasiun Cepu SJS atau Cepu Kota dan kita mau mengarah ke Blora. Ya, ke arah ke Blora terus nanti bercabang ke Perhutani dan BPM. Ini kantornya ya, Mas? Oh, sebelah sana. Oh, iya itu gua nih. Lambinnya api, Mas. Rail fan Cepu. Kok ono sing komen lho, Mas. Mas Adi Riyadi ya. Oke. Inilah bekas jembatan kereta api dari Cepu Kota mengarah ke Blora, sebelah sana Blora. Terus ada rangkanya di bawah ya. Nah itu. Orang berubah rangkanya, Mas, kalau ngono tok. Apa jalur Cepu Blora ini atau SDS ini SDS satu apa ya? Oh, masih penasaran. Orang gitu. Jangan kopi. Di depan itu stasiun Cepu Kota atau SJS dan ini jembatannya terus mengarah ke Blora atau ke utara. Gelo aku ngerti yang biar tak terus ke ya. Nah, iya aduh aku tekan Blora Mahrib kok arah peteng-petengan urusin yang Blora itu bukan selera saya, Bang. Kepiye, Mas? Apa itu? Nah, ini crossingannya. Nah, ini crossingannya. Jadi dulu ada jalur NIS tuh ya, yang dari cabangnya tadi kita susurin itu. Dari Cepu yang Cepu yang bercabang ke Kubilan tadi loh. Heeh. Yang di belakang SMA 1 itu. SMA 1 Cepu. Nah, itu kan dia kan ke mentalnya ke barat. Ke barat kan. Nah, lewat kota lamanya Cepu. Terus nanti dia ke arah timur bergerak ke arah ke Perhutani Sorogo. Nah, jalur SJS juga di sini. Jadi ini kayak tanda tambang gitu loh, crossing di sini. Oh, kayak apa ya? Ada berarti sini ada sinyal tepeng harusnya. Harusnya, cuman karena memang udah mati dulu baru ya, jelas enggak ada. Oh ya, itu yang dari Pertamina. Ah,
Kalau yang ini kan dari sana serongannya tuh yuk. Oh. Besok kita gitu ke sana ya. Oh, nanti besok. Nanti itu nanti pertama itu satu jalur. Satu jalur gini. Nanti yang belok yang pertama kali diresmikan 1914 itu yang belok yang ke arah sini, ini yang crossing ini. Nah, begitu BPM ini atau pabrik minyaknya itu, industri minyak itu dia bikin perluasan tahun 1929 itu dipakai, akhirnya dibikinlah itu percabangan sekitar 1 kilo dia masuk ke BPM itu atau Depo Pertamina Cepu yang kita kenal itu. Iya. Nah, jadi begitu, dia cuma ngambil cuwilan aja sedikit. Cuwilan. Nah, soalnya itu di depan sana itu loh, Depo Pertamina itu sebelah sana. Paling cuma 1 kilo kita jalan kaki dari sana. Ini tadi apa? Crossingannya itu loh? Crossingannya di sini ya, jadi kotak gini loh. Kotak, nah, iya. Ayo saya lihat kayak tanda tambah gitu, kotak di sini. Maksudnya kan, ini kan SJS lurus ke sana tuh. Dari sana ke sini. Ke sana mau ngendikan tuh? Ke sana ke ini, perhutani. Perhutani, nah itu sih tak masuk. Saya tak masuk, Yuno. Nanti ini, SJS setelah crossing ini, nanti dia punya cabang perhutani juga belok-belok sama belok kanan. Tapi gini, waktu tahun itu kan itu kan apa namanya? Perhutani itu kan baru dibangun tahun 1911-1912 kan yo. Nah, jadi gini, lokomotifnya NIS sama SJS itu mereka itu enggak masuk ke perhutaninya. Tapi perhutani itu yang langsir bawa gerbong kayu ke sebuah area penyerahan. Ya kan? Ada tempat khusus. Ketemunya mereka di situ itu namanya area ini emplasmen Ngareng. Ngareng, ya. Itu udah berlaku sejak 1 Januari 1914 itu yang aku bilang tadi. Iya. Nah, itu sudah berlaku di situ. Nah, awalnya ini yang kita mau susur ini jalur SJS ini, itu belum ada. Belum ada. Yang 1 Januari 1914 itu belum ada. Jadi dari perhutani yang apa namanya atau namanya Bos Wezen itu, itu dia diterima oleh NIS. Nanti kalau apabila ada angkutan kayu untuk SJS, nanti NIS yang nyerahin ke SJS. Dioper lagi. Nah, itu pertama. Cuman karena sistem kayak gitu tuh merugikan SJS kan, yo. Akhirnya SJS bikin jalur sendiri ke Empalme Ngareng itu. Sekalian sorry aku lupa bilang, sekalian NIS juga punya jalur yang ke Empalme Ngareng sekaligus nanti ada cabangnya juga yang ke masuk ke dalam sini, apa namanya BPM yang lama, apa sekarang namanya PPSDM Migas itu. Jadi sejak itu sudah NIS punya jalur ke perhutani sendiri, punya jalur ke BPM sendiri, SJS juga begitu. Jadi sekarang sejak 1914 itu mereka sudah sendiri-sendiri, nggak lagi bergantung satu sama lain. Tapi sebelum 1914 pokoknya saling ketergantungan sampai 1913 selama 10 tahun mereka saling bergantung antara SJS dan NIS. Kok dapat info dari itu dari mana, Mas? Dari sebuah artikel dari Spur and Tramwagen. Spur and Tramwagen tahun 1938 kalau nggak salah itu. Oke. Sama beberapa adalah kayak koran-koran lawas gitu yang nulisin tentang pembangunan staple part central staple part itu di Sorogo sama Batoan. Oke, siap. Mana? Ini mau mana lah? Nah kan udah crossing sama NIS nih yuk jalurnya. Nah nanti setelah ini apa? Udah ada wesel ya nih yuk, nyambang dua gini. Nyambang dua nih, jadi perlintasan ini tuh ada dua rel. Udah nyambang gak sih? Cuwil gini udah nyambang. Gimana mas? Jadi yang utara ini ke Blora. Yang lurus? Jalan yang kanan ini. Yang lurusnya ke Blora, ya utara-utara. Nah bekas jalannya menyerong ini tuh yang ke perhutani. Perhutani. Emplasmen Ngareng. Sekaligus ke? Sekaligus, udah cuman kalau SJ cuman ke perhutani aja karena kan dia punya jalur cabang ke BPM atau pabrik minyak itu kan di sebelah sana, di sebelah selatan sebelum pertemuan dengan jalur NIS. Pertama kali semenjak dibangun itu, 1903 itulah. 1903. Ini yang ke perhutani masih ada nggak? Masih ada, nggak ada sih, cuman bekas trasenya aja dia gambarin kalau dulu relbet. Tapi bekasnya apa? Sekarang perhutaninya masih ada? Perhutaninya sama sekali udah nggak pakai kereta. Nggak, maksudnya masih aktif? Perhutaninya. Perhutaninya jadi lokotur itu loh. Oh, lokotur itu. Iya, lokotur itu namanya Central Staple Plant. Apa namanya pusat pemotongan kayu dulu. Bisa lah besok kesana. Kalau ada waktu. Nah, ayo kita ke situ lagi lihat bekas relnya NIS ya tadi crossing sama SJS. Mana om? Itu kan garis-garis
mana? Oh ya. Inilah jalur NIS yang menuju ke Perhutani. Perhutani. Sama ke Depo Pertamina, ke BPM lama yo. BPM lama. Ada cabangnya ke dalam sana. Cabangnya masih ada. Yang ke kanan sana. Nah, masih ada. Cuma perannya aja nyapa gitu aja. Kalau biasanya ada. Cuman cabangannya kok yang ke dalam ya? Ke arah selatan ya? Cuman udah enggak terlalu kelihatan. Kelihatan cuma yang kelihatan yang ke arah Perhutani itu aja. Kalau Perhutani kan nyerong di depan kiri itu, kan. Nanti kalau yang ke PP memang ada nggak kanan sedikit tapi kelihatan sedikit secuil itu kelihatan sedikit itu masih kelihatan ayo ke sana ya ayo sekarang kantor apa lagi PPS Demi Gas ya singkatannya apa Mas Adi PP kayak pusat pengembangan gitu pusat pengembangan sumber daya apa sumber daya alam kayak mineral sumber daya mineral Nah ini ada wesel. Masuk dua jalur ya Mas ya? Masuk satu jalur. Nyabang jadi dua. Ini masuk ke dalam area pabrik dulunya. Pabrik BPM itu. BPM. Terus yang lurus itu ke arah Perhutani. Yang kayu itu. Perhutani mentok. Perhutani mentok, tapi dia nggak sampai Perhutani. Jadi gini, batasnya emplasmen Ngareng itu ya, dulu ada kali pas di situ ya. Itu kali apa namanya? Soroko. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya ini apa namanya? Ini emplasmen Ngareng. Emplasmen Ngareng di sini, terus ada kali. Nah, baru ini KPH Cepu yang patokan apa namanya? Soroko itu. Soroko. Atau kita sebut sekarang itu namanya Lokotur. 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 Itu dulu gitu. Jadi mereka kan ini yo apa punya apa gauge-nya kan 1067 kan milimeter kan karena sama kan jadi nggak ada kesulitan waktu mereka transfer kayunya ke dalam ke emplasmen Ngareng jadi mereka yang keluar untuk antar kayunya ke sebuah area penyerahan itu namanya emplasmen Ngareng untuk gerbong yang dipakai itu tetap punya bus punya NIS sama itu nanti opernya di emplasmen Ngareng itu untuk pengangkutan segala macam jadi misalnya nanti ada gerbong kosong punya NIS ya apa SJS nanti ditarik sama punya Perhutani itu nanti diisi di sana baru nanti dioper lagi saling kerjasama berarti ya saling kerjasama yo okay. Sama kayak BPM itu juga punya gerbong sendiri juga pakai punya gerbong NIS yo karena pengangkutan itu banyak banget itu yo itu kalau dari dulu pengangkutannya itu kalau aku baca sebuah artikel di majalah itu Spurham Tram Wagon itu tahun 38 itu gerbong kosong aja yang dibawa ke Cepu itu panjangnya bisa sampai 140 meter kalau nggak salah itu kan panjang banget tuh. Berarti kayak ketel itu ya gerbong ya, PPSM 2 ketel lama kan gerbong ketel ganda 2 ya itu panjangnya 140 meter dari Surabaya dipindahin semua diisi dibawa lagi ke yang kosongan ke Cepu. Terus ini apa lagi? Ya? Mas Ade mau menambahkan? Penasaran sama patok SJS. Masih lanjut gak? Lakunya? Boleh ayo mau itu. Gimana? Ini ujung jalurnya bisa nampu? Nanti aja besok aja pas sudah terang aja nih kayaknya sudah. Oke. Terus ini mau ke? Patok SJS itu? Montoran, melaku? Melaku, oke. Berarti ini sambung ke video yang lain ya. Besok kalau ada waktu kita teruskan. Sekian video saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye bye.